Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Radio Karakter. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Di podcast kali ini, aku akan menyampaikan materi tentang berkata baik atau lebih baik diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita lisan untuk digunakan sebagai berbicara. Lisan ini sangat berperan aktif dalam kehidupan kita. Darinya, kita dapat memperoleh pahala, juga dapat pula memperoleh dosa. Itu semua tergantung bagaimana kita menjaga lisan. Agar kita terhindar dari kekufuran akibat tak bisa menjaga lisan, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk memikirkan terlebih dahulu perkataan apa yang akan kita keluarkan. Bila sekiranya perkataan itu akan mendatangkan manfaat, bolehlah kita utarakan. Akan tetapi, jika akan mendatangkan mudarat, maka lebih baik kita untuk diam. Sebaiknya, manusia berbicara sesuai kebutuhan, sebagaimana pula ia tidak perlu menafkahkan sebagian dari hasil usahanya, kecuali sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak bisa menggapai hakikat keimanan sehingga kita mampu menjaga lisan kita. Keimanan kita juga tidak akan lurus sebelum hati kita lurus. Dan hati kita tidak akan lurus sebelum perkataan kita lurus. Kita harus sadar bahwa apa saja yang keluar dari lisan kita akan dimintai langsung pertanggungjawaban oleh Allah. Dan tidaklah ada suatu ucapan yang keluar dari lisan kita, melainkan terdapat malaikat pengawas yang selalu mencatatnya. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Allah juga berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Begitu banyak kebaikan yang disebabkan oleh lisan, tapi banyak pula kerusakan dan kesengsaraan yang ia akibatkan. Kala lisan kita enggan untuk berbicara baik, saat itulah kita lebih baik diam. Karena banyak bicara akan menyebabkan kita banyak salah, dan banyak salah akan menyebabkan kita banyak dosa. Nah, itu tadi materi tentang berkata baik atau lebih baik diam. Semoga podcast kali ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga kita akan selalu menjaga lisan kita dengan baik. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Aku Yujin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.